Oke guys, balik lagi di channel YouTube Sky Motorsport. Kali ini kita akan nge-review dua sling bag dari Kontin. Ini model terbaru juga. Penasaran fiturnya kayak gimana? Tonton videonya sampai habis. Jadi ini dia, ada dua tas sling bag dari Kontin. Yang ini tuh artikelnya Sherpa, lalu yang ini tuh dia Monpa. Mungkin kalian udah bisa ngelihat bedanya tuh di mana. Ya, jadi bedanya tuh cuman di bagian logo aja, guys. Untuk yang Monpa ini dia logonya tuh Kontin, emboss kayak gini. Sedangkan yang Sherpa, dia tuh ada tulisan Kontin sebelah sini, sablon, tapi di bagian sininya dia ada logo juga, logo Kontin C yang kayak ada di jaket zircon. Terus fitur-fitur dari tasnya ini, yang pasti ada sleting utama, ada di sini. Ini terus di bagian luarnya, ini ada 3 sleting tambahan, guys. Yang pertama dia ada di sebelah sini. Terus ada di sini juga, guys. Dan yang terakhir ada di sebelah sini. Nah, untuk sling bag ini, dia itu bahannya polyester D1000. Belum waterproof ya, guys, ya. Terus kita lihat aja di bagian dalam sleting utamanya kayak gimana. Nah, jadi inner dari sling bagnya itu dia berwarna merah ya, ciri khas Kontin. Terus ada juga pocket yang berbahan mesh, guys. Nah, kalau kalian bisa lihat ini kayak gini. Dan ada sletingnya juga. Dan ini kalau kalian bisa lihat, sletingnya tuh ini banyak. Dan yang pasti sudah bisa muat berbagai perlengkapan yang kalian butuhin. Kayak dompet, HP, ini pasti bisa masuk. Dan di depannya juga ini, guys. Nah, kalau kelihatan ini ada sletingnya. Ini muat banyak barang sih, jadi buat sehari-hari ataupun touring tipis-tipis ataupun sunmori ini masih cocok banget. Terus bagian luarnya, nah bagian luarnya tuh guys, ini ada thick foam namanya. Jadi ini tuh bikin kalian nyaman kalau misalkan kalian pakai tas ini. Ada di bagian belakang dan ada siluet logo Kontinnya juga nih di bagian tengah. Ini ada logo C. Dan di bagian ininya, talinya juga ini ada thick foam. Jadi kalau kalian pakai sling bag ini udah pasti nyaman dan nggak bikin pegal. Terus di bagian talinya juga ini bisa di-adjust, guys, di ininya nih, nah ininya. Jadi ini tuh di-adjust supaya kalian bisa pakainya di bagian kanan ataupun kiri. Jadi di bagian luar jaketnya itu ini ada list reflektifnya. Jadi untuk ini yang Monpa dia ada di bagian sini, guys, di bagian tengah. Jadi yang ada reflektifnya tuh cuman yang Monpa ini. Terus juga nah ini tuh dia ada ini, guys, tali, jadi bisa kalian pegang juga. Sama yang tipe Sherpa juga ada. Dan kenapa di bagian tali sini dan di bagian thick foamnya ini tuh dibuat seperti ini, jadi itu jatuhnya seperti sirkulasi udara, jadi keringat itu nggak akan gampang nempel di sini, guys. Jadi ini aman banget kalau misalkan kalian orangnya yang gampang keringetan gitu. Seperti yang tadi sudah kita bilang, guys, jadi sling bag ini tuh belum waterproof. Tetapi kalau misalkan hujannya masih gerimis-gerimis kecil itu masih aman, karena di bagian sletingnya tuh dia kayak dikasih seal gitu lagi, guys, jadi air itu nggak akan masuk kecuali hujannya deras banget. Jadi kita sekarang bakalan nyoba sling bag Kontin ini penampilan kalau dipakai kayak gimana. Jadi kalian langsung masukin aja kayak gini, guys. Nah, ini karena namanya sling bag, jadi ini tuh posisinya udah pasti ada di punggung atau di belakang. Dan ini ada kunci sodoknya juga kalau kalian misalkan nggak mau ribet ngelepasnya. Dan ini juga posisinya bisa di bagian depan, guys. Cuman kalau di bagian depan tuh dia kayak gini, miring atau nggak bisa lurus. Karena emang si bagian talinya tuh dia dibuat miring, nggak kayak waist bag gitu, guys. Jadi penampakan sling bag kalau udah dipakai tuh kayak gini, guys. Nah, ini kelihatan ada kunci sodoknya juga. Dan penampilan di belakangnya tuh seperti ini. Nah, kelihatan ya, jadi penampilan kalau kita pakai di belakang tuh kayak gini sling bag dari Kontinnya.
Terus kalau misalkan kalian gak mau ribet ngelepasnya, kunci sodoknya tinggal dibuka. Nah, jadi ini sudah terlepas. Terakhir guys, jadi sling bag Kontin ini tuh dia di harga Rp275.000. Jadi bedanya tuh kalau kalian bisa lihat ya, ini yang Sherpa tuh dia sablon dan ada logonya di atas, sedangkan yang Monpa dia tuh cuman logo Kontin di sini tetapi ada list reflektifnya guys. Jadi buat kalian yang mau sling bag ini, Sherpa dan juga Monpa, kalian bisa cek di marketplace, Tokopedia atau Shopee, cari aja Sky Motorsport. Atau kalian bisa cek di website kita www.skymotorsport.com. Segitu dulu aja guys, see you guys in the next video. Bye-bye.